Jajaran Polsek Lengkong Resor Sukabumi menghadiri giat serah terima jabatan Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2028, sekaligus pelantikan Ketua TP, TPK Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Sukajaya, Kapolsek Lengkong Ajun Komisaris Polisi Acep Sujana, hadir secara langsung, dan kemudian Kapolsek menyampaikan pesan Kamtibmas agar Kepala Desa terpilih selalu bersinergi dalam menjaga Kamtibmas dan bisa melaksanakan visi-misi Kepala Desa. Hadir juga dalam kegiatan tersebut diantaranya, Camat Pabuaran, Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Desa Lama, Ketua BPD Desa Sukajaya, LPMD Desa Sukajaya, Ketua APDESI Kecamatan Pabuaran, Panitia Pilkades, Panwas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader Posyandu, Ketua MUI Desa, Karang Taruna, dan Linmas. Kegiatan tersebut terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.